Okay guys, sebelum gue mandi nih, sekali lagi guys, ini ada yang request nih pas gue premiere tadi ada tulisan beautiful feeling. Jujur gue penasaran banget sih guys, makanya abis ini gue beneran mandi guys. Ini udah bau banget gue dari pagi. Okay guys, tapi ini gue nge-react day 6 beautiful feeling guys. Tapi sebelum kita react, kita intro dulu guys. Ayo plak. Okay guys, beautiful feeling nih guys. Gua nggak tahu ini penasaran nih lagu slow, lagu cepat apa. Tapi kalau dari tema judul lagu, kayaknya sih lagu ballad juga guys ya. Jadi kita langsung react aja guys. Ini gua udah buka nih, langsung guys. 1, 2, aplaki. Oh nice, suara gitarnya guys. Ini achieve kayak begini, suara gitar kayak begini guys. Ini jelas nih todong, wajib ditodong, dan dia di fret 12 ditodong direct. Ini mungkin pakainya kondensor microphone, dan dia di take 2 kali, jadi depending hard kiri, hard kanan, hard left, hard right. Sama ditemenin sama piano ya. Pleng pleng pleng, nice. Nice banget ini guys. Mouse gue mana, ini dia. Oke, piano kayak grand piano ya. Oh, nice banget. Sound gitar itu guys. Nyandu. Ada yang unik di sini guys. Snare-nya, snare asli analog dia ngetik. Tapi kick-nya itu kayaknya lagi rada di combine, di trigger ke electric drum nih guys. Tuh, rada begitu tuh. 808. Dinamiknya bagus banget guys. Dikasih tamborin juga ya snare-nya. Nice. Oh manis banget sih, nggak pakai hi-hat gitu loh lagi. Okay, beroba pattern di sini. Diambil di beat sebelumnya, di up-nya. Nice. Cuma belum ada hi-hat nih guys. Ya transisi doang dia mukul simbalnya. Okay, dia ngambil mulai kayak gitu ya. Bass mulai masuk. Oh, dia ada sequencer ya guys, ada electric drum situ ya. Okay, double, triple vokal, nice. Kemana? Asik banget guys ya. Dia pakai pick tipis tuh guys, makanya dapat achieve suara cik-cik gitu nih. Ini lebih perkasif nih suara drum ini. Nih. Itu keren sih. Papa ini jelas. Oke, ini gue suka mixingnya guys. Papa di tengah, tapi ditemenin sama suara oktav kiri sama kanan nih. Ada suara yang ngambil bawah, ada yang ngambil suara atas. Aduh, Tommy enak banget. Gila ini Tommy. Guys, serius nih. Ini kalau sound engineer nih dapat sound kayak gini nih, ini bahagia guys. Bisa nggak tidur 3 hari dengerin ini lagu terus guys. Ini kayak begini nih. Kayak gue suka sih, ke-trigger gitu. Oh nice, itu manis banget. Wow. Sumpah guys, ini 2 lagu ya guys ya. Pertama Hi Hello, Beautiful Feeling nih guys ya. Mereka punya karakter sound yang berbeda guys ya. Walaupun benar-benar lagu-lagunya benar-benar ini ya. Dua-duanya kayak slow pop, apa ballad song ya guys ya. Ini tapi di achieve deh pas masuk ke ref, ini gila sih, parah. Aduh, ngambil licknya, gue sorry guys, gue pause dan gue ulang lagi karena ini menurut gue ini rada tematik. Tilet gitar ini guys, sebelah kiri. Oh manis banget. Ini gue juga ada high frequency one pill mainin kayak pad guys, synth pad gitu guys, dan si ditemenin sama genjrengannya si Sung Jin nih guys. Wow. Oh nice. Wow, snare enak banget dikombain gitu ya. Di trigger sih. Tuh. Okay, balik. Hi-hat mulai main. Yes. Gitar asik banget sih.
Nah ini makin ada unsur kayak Coldplay, kayak British lebih tepatnya, kayak neo 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 neo, dan gitar-gitar ngambang begini guys. Oh my god, manis gila. Sumpah gue gak kuat guys kalau gue denger My Day kan, Day 6 guys ya. Ini semua komponen tuh lengkap sebenarnya guys. Dia pengisiannya juga dewasa. Biasanya ini jelas nih bukan orang baru main musik. Ternyata kenyataannya mereka baru main musik itu tuh belajar gitar dan segala macam tuh baru-baru juga guys ya. Tapi ini kayak mereka udah mempunyai proses pengalaman aransemen lumayan lama guys. Karena kalau orang-orang baru biasanya nggak begini bikinnya guys. Ini aransemen mahal sih tuh. Secara band ini ajib banget sih. Oh gila suara Tommy. Oh my god, ear candy banget guys. Dung. My man. Oh my god, ini mixingnya parah sih. Jujur guys, ini guys, gue terlepas dari semua pengambilan pattern-pattern melodinya atau pattern drumnya, ini mixingnya manis banget guys. Ke vokalnya, wow. Tuh, dia ambil harmoni ya. Wow. Gila, blend ke bass sama gitar hitam itu nampol banget sih. Oh, gitar ini udah pakai reverb yang lebih basah-basah, banjir-banjir British lah, guys. Tuh, di sini juga nih. Oh, apa itu? Oh, piano, peng. Oke. Bass masuk. Itu melodi bass ya guys. Coba gue gedein dikit sini. Oh ya bass ngambil. Oh yang ke. Oke. Manis. Nonjol tapi manis guys. Manis, sweet. Ini dari suaranya feeling gue nih down gak guys? Bener gak guys? Ini down nih. Bener gak guys? Jujur gue gak pernah ya, serius gue gak pernah. Gue nebak, ini suaranya down kayaknya guys. Tuh, dari serius guys, ini suara down tuh karakternya parah sih menurut gue. Bener gak sih guys? Oh, bassnya middle. Ini bass antara direct sama ampli. Itu di blendnya manis banget guys. Oh, suara dia. Gila. Oh my god. Ini bassnya juga ditebelin pakai synth bass nih kayaknya guys. Ada bunyi bang gini. Entah di blend sama suara asli dikasih bass apa synth bass, gue nggak tahu nih guys. Tapi gue denger ada sedikit kayak dirt apa gerd gitu. Oh gitar, duh gitu. Sebelah kiri guys. Manis banget misi CJ. Oh manis. Pad-nya juga gue suka. High frequency diambil. Nice placing-nya, bagus banget sih. Wow. Kemana? Selalu. Gue udah tahu. Gue udah mikir guys. Pasti digantungin, gue yakin banget. Oke, gue pause guys. Wah guys, ini kalau apa ngedengerin yang beautiful feeling guys ya. Ini mixingnya gue suka banget guys. Mixingnya antara nuansa 90s kayak zaman dulu lah intinya. Sound-soundnya ada dapat kayak begitu. Terus digabung sama suara-suara analog itu kayak manis banget. Sama todongan gitarnya gue suka banget guys. Ini kayaknya pakai Martin atau enggak kayak suara Taylor guys ya. Enggak tahu deh. Dia kayak di dekat bodinya jadi dapat body gitarnya sama dapat kicik-kicik kayak gitu guys. Karena pakai pick tipis kayaknya guys. Aduh guys, thank you guys, udah rekomendasiin lagu ini lagi guys, thank you udah nonton, thank you for watching, sekarang gue mau mandi, jangan lupa subscribe guys, yang banyak guys, PR gue makin semangat untuk ngeriaknya guys, thank you for watching, bye-bye.